Guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview bagaimana cara membersihkan bak penampung air yang banyak pasirnya. Sini ya. Ini baknya banyak sekali pasirnya. Bagaimana kita membersihkannya dia tanpa menguras semua airnya ya. Oke, jadi cara mudahnya itu kita membutuhkan alat ini ya. Ini namanya pompa celup. Jadi pompa celup ini untuk menghisap pasir-pasir yang ada di dasar bak penampungan air dan selangnya. Selangnya ini cukup gede ya. Selangnya cukup gede biar hisapnya lebih banyak ya. Jadi pas di sini masuknya ya. Jadi dengan menggunakan alat ini kita tidak perlu menguras air bak kita ya. Karena air bak kita ini sayangnya airnya udah banyak banget ya. Airnya jernih, cuma banyak pasirnya nih. Ya. Oke, kita langsung praktikin aja ya biar bisa lihat gimana hasilnya. Caranya tinggal cemplungin aja ini ya pompanya. Tuh dia kayak hisap ya. Kena hisap airnya. Tuh, dia kan hisap airnya di bawah tuh, kelihatan enggak? Tuh, hisap dia hisap tuh. Nakal kayu deh. Ini dia, airnya udah jalan ya. Air ini air pump, ini air pump. Cuma dia banyak pasirnya ya. Jadi ini bukan air sumur, ini air pump banyak pasirnya. Jadi kita akan menyaring dia biar biar bisa disaring di sini ya. Ya, lumpur-lumpurnya semuanya tersaring ya. Itu dia. Nah, kita akan lihat seberapa bersih ini penyaringannya ya. Walaupun kita udah pakai filter, tapi pasir-pasirnya yang halus itu masih bisa lewat ya. Ini saya pakai filter ya 5 mikron nih. Pasirnya cepat sekali ya. Kalau saya pakai itu paling 1-2 hari udah mampet tuh. Jadi sangat boros ya karena kotor. Jadi saya lagi coba untuk menggunakan teknik yang murah ya. Ini murah banget ya, kita pakai kapas. Kapas ini 3.000-an ya. Dan kainnya murah tuh, 50.000 per kilo. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa hasilnya ya. Apakah baknya ini udah tidak ada pasir lagi ya? Kita akan lihat ada isi. Ini cara murah nih, cara murah untuk menyaring pasir-pasir ya yang ada di air kita. Ini air pump, cuma dia masih pasirnya masih ada ya, mungkin ada bocoran ya, banyak jadi pasirnya masih ikut.